Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sarizal bin Ismail. Saya di sini mewakili juga rakan-rakan saya yang lain, iaitu Khairul Nisa Numan, Siti Humaini Said Ahmad dan juga Muhammad Rozali Osman. Kami dari Universiti Teknologi MARA, Cawangan Perak, Kampus Sri Iskandar. Pada hari ini saya akan berkongsikan kajian kami yang bertajuk Mesej Simbolik di Sebalik Karya Seni Visual Bertajuk Wira oleh Haris Abadi Abdul Rahim dalam konteks fenomena COVID-19. Okey, kita semua sedia maklum yang bahawa pandemik COVID-19 merupakan fenomena berskala global yang bukan asing lagi sejak tahun 2020. Virus yang dikatakan berasal dari Wuhan, China ini telah menyebar ke segenap pelosok dunia dan telah mengakibatkan jangkitan penularan yang sungguh luar biasa. Banyak usaha dan langkah pencegahan dilakukan oleh kerajaan bagi menghalang penyebaran wabak ini dan masyarakat pun sebenarnya tidak duduk diam, malah sama-sama membantu bagi meringankan beban yang ditanggung oleh kerajaan pada saat itu. Dalam konteks seni visual, kita lihat aneka ragam bentuk dan jenis karya seni telah pun tampil di media sosial sebagai respons terhadap fenomena ini. Hal tersebut bagi kami setidak-tidaknya mengisyaratkan bahawa para artis sebenarnya tidak mahu ketinggalan untuk sama-sama terlibat dalam menyumbangkan sesuatu, khususnya idea, pandangan dan perasaan yang mereka rasakan sejak kehidupan kita sehari-hari telah banyak dipengaruhi oleh virus yang mengancam nyawa ini. Salah satu karya seni visual yang mendapat perhatian dari sejumlah besar warga masyarakat di Malaysia ketika itu adalah karya digital yang diciptakan oleh Haris Abadi Abdul Rahim. Karya bertajuk Wira seperti yang dapat kita lihat pada sebelah kanan ini diciptakan oleh beliau di saat Malaysia sedang menghadapi Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan ataupun PKPD pertama kali diterapkan pada bulan Mac 2020. Karya yang viral ini telah disukai oleh seramai 1,300 orang dan dikongsikan lebih 2,400 kali media sosial seperti Facebook dan Instagram, termasuklah dari golongan kerabat diraja, institusi kesenian seperti Balai Seni Negara, syarikat korporat seperti bank-bank dan juga orang persorangan. Kemudian berdasarkan pada huraian di atas, kajian ini sebenarnya cuba untuk mendekati, memahami dan sekaligus menjelaskan mesej simbolik pada karya seni visual bertajuk Wira oleh Haris Abadi Abdul Rahim, kerana sebagai kajian seni yang sebenarnya duduk di bawah payung kajian kualitatif, sudah tentu karya seni bukan dilihat sekadar paparan visual semata-mata, tetapi ia mengandungi juga ungkapan simbolik penuh makna berupa pesan yang ingin dikomunikasikan ataupun disampaikan oleh seniman kepada orang lain selaku pengamatnya. Bagi mendekati dan memahami masalah-masalah yang ingin dijelaskan dalam kajian ini, kami telah menggunakan kaedah temubual, dokumen dan juga pengamatan yang pada akhirnya kami tuangkan ke dalam sistem penjelasan deskriptif berbentuk teks yang disokong oleh data visual yang diambil dari karya digital tersebut. Sebagai pisau analisisnya pula, kami telah membina sebuah model kajian yang kami namakan Mesej Simbolik Karya Seni Visual, yang dibentuk oleh sejumlah konsep-konsep yang terkait seperti konsep message ataupun pesan dan juga konsep simbol karya seni visual yang dapat dilihat pada bahagian sebelah kanan ini. Berdasarkan pada model yang kami tunjukkan ini, dapat dijelaskan bahawa karya seni visual yang merupakan bentuk message bukan lisan ditempatkan pada kedudukan di tengah-tengah yang berwarna putih ini sebagai objek analisis kajian yang pada dasarnya memiliki unsur visual berupa gambar yang mana di dalamnya pula merangkumi unsur seni dan prinsip rekaan. Selanjutnya, analisis dimulai dengan mengenal pasti dan menjelaskan struktur mesej. Kalau kita lihat di sini, boleh ditunjuk pada lingkaran kedua berwarna coklat ini. Terdiri daripada sejumlah tanda atau simbol yang hadir dari unsur visual yang terdapat pada karya seni visual yang dikaji. Okey, dalam hal ini, kefahaman terhadap makna dari sebuah tanda dapat kita semak melalui hubungan langsung yang terdapat pada
unsur visual tersebut. Ya. Sedangkan kefahaman terhadap simbol pula dapat kita hubungkan dengan konteks hujung lingkaran berwarna kelabu gelap pada lapisan ketiga ini. Kombinasi di antara pengertian-pengertian yang diperolehi dari sebuah tanda atau simbol itu pada gilirannya akan membuka jalan atau membuka laluan kepada kefahaman makna atau maksud dari sebuah karya seni visual yang merupakan isi dari sebuah mesej atau pesan tersebut yang itu dapat kita lihat pada lingkaran ketiga ini atau keempat. Lingkaran keempat berwarna ungu ini. Akhirnya berdasarkan pada makna atau maksud tersebut dapat ditentukan sekaligus ditemukan pula fungsi dari sebuah karya seni visual yang juga dilihat sebagai fungsi dari sebuah message mencakupi fungsi informatif ataupun fungsi yang berupa maklumat, fungsi persuasif dan juga fungsi ajakan dan juga fungsi koersif. Dalam hal analisisnya pula, kalau kita pergi kepada analisis dan perbincangan, kita dapat lihat bahawasanya karya digital bertajuk Wira ini memperlihatkan gambaran atau visual yang dipinjam daripada sebuah objek bersejarah di Malaysia iaitu Tugu Negara. Kemiripan ini jelas jika kita bandingkan dengan gambar Tugu Negara di sebelah kanan ini. Dapat dilihat di sini. Sebagai sebuah simbol, sebenarnya Tugu Negara adalah satu bentuk penghargaan untuk memperingati seseorang atau peristiwa. Jadi peminjaman ini ataupun dalam istilah pasca modernisme ini adalah apropriasi. Ini dapat mengungkapkan suatu konsep tentang penghormatan atau penghargaan peribadi daripada Haris Abadi terhadap individu-individu yang beliau anggap sebagai wira sesuai juga dengan tajuk karya beliau. Cuma perbezaannya pula, wira yang ingin diangkat oleh Haris ini bukanlah sosok-sosok tentera seperti mana rujukan asalnya, melainkan petugas kesihatan itu sendiri yang dapat kita semak dari tanda-tanda identiti yang ditunjukkan melalui atribut pakaian misalnya yang berwarna biru, mungkin pelitup muka ataupun face mask, dan juga objek-objek yang dipegang atau dibawa oleh sosok-sosok figura tersebut. Di sini penokohan petugas kesihatan sebagai simbol wira disebabkan oleh, kalau kita lihat, kita kaitkan dengan tugas dan fungsi mereka di dalam konteks fenomena COVID-19, di mana mereka ini adalah sebahagian daripada para petugas barisan hadapan yang telah dan sebenarnya sedang berjuang menghadapi wabak yang berbahaya ini. Selain itu, kalau kita lihat juga kepada tanda-tanda yang tampak dari reaksi tubuh dan juga wajah yang tegang, dapat kita lihat di sini, mereka dapat menandakan, tanda-tanda tersebut dapat menandakan situasi diri para petugas barisan hadapan sebenarnya yang sedang kepenatan, keletihan, penuh kelesuan kerana bekerja tanpa mengira waktu siang ataupun malam. Jadi kalau kita lihat juga misalnya pada gambar sebelah kanan ini, kita pun dapat berempati kepada mereka yang sebenarnya sedang keletihan bekerja tanpa henti. Seterusnya kalau kita lihat pada komposisi sebelah bawah, terlihat dua sosok figura yang terkujur di permukaan pelantar. Ini dapat kita rujuk pada garisan putus-putus berwarna merah. Ia setidak-tidaknya memperlihatkan tanda terhadap kematian. Kemudian tanda indeksikal itu atau tanda ini sekaligus dapat juga sebenarnya menyimbolkan pengorbanan para petugas barisan hadapan sekaligus simbol kemusnahan yang diakibatkan oleh virus pembunuh tersebut. Manakala sosok figura yang duduk bersandar di tubuh figura lelaki di sini, rujuk garisan putus-putus berwarna kuning, dapat mengindikasikan kepada kita bahawasanya tubuh manusia yang lemah dan tidak berdaya. Di sisi lain juga, ia dapat menyimbolkan solidariti yang figur yang menggunakan tubuhnya untuk jadi tempat sandaran figura yang duduk ini. Jadi solidariti antara manusia sesama manusia ketika kawan kita sedang berada dalam situasi kecemasan. Kemudian kalau kita beralih pula kepada komposisi atas dari karya Wira ini,
kita dapat melihat posisi tubuh dua figura yang dapat kita rujuk pada garisan putus-putus berwarna merah yang berada di sebelah kiri dan juga kanan ini, memperlihatkan tanda dari satu aksi manusia yang sedang membuat kawalan ataupun sedang menjaga-jaga. Ia juga dapat kita angkat sebagai suatu simbol, katakanlah simbol keberanian dari petugas kesihatan yang tidak takut berhadapan dengan cabaran pandemik yang menuntut manusia ini sebenarnya untuk sentiasa bersiap siaga tanpa mengira waktu. Kemudian di puncak komposisi karat ini yang saya tandakan dengan garisan putus-putus berwarna kuning, kita dapat lihat sosok figura dengan aksi memegang tiang bendera. Bendera pun itu sedang berkibar. Kalau kita cermati dengan hati-hati, kita dapat melihat bahawa tanda ini dapat menunjukkan kepada pengertian tentang kemenangan atau kejayaan menghadapi suatu rintangan atau cabaran. Katakanlah rintangan pandemik COVID-19. Kalau tanda tersebut kita angkat pula sebagai simbol, tanda kejayaan ini sebenarnya dapat mengungkapkan harapan dan sikap optimisme para petugas barisan hadapan dalam melihat masa hadapan yang sebenarnya lebih baik. Atau katakanlah bebas dari ancaman virus COVID-19. Okey, setelah kita meneliti semua tanda dan simbol dari karya Weir ini dan setelah kita dudukkannya di dalam konteks khususnya fenomena COVID-19, kita sebenarnya dapat mencermati pesan utama dari karya digital ini yang sebenarnya ingin menyampaikan atau mengomunikasikan kepada kita tentang pengorbanan petugas barisan hadapan dalam menghadapi konflik kesihatan global mutakhir ini, iaitu wabak COVID-19 yang disampaikan oleh Haris Abadi sebagai suatu bentuk penghormatan. Pengorbanan ini bukan saja melelahkan, bahkan juga telah memakan korban yang ramai. Keberanian petugas barisan hadapan dalam mengarungi situasi serba sukar ini secara sedar sebenarnya maupun tidak telah membenihkan rasa optimisme kepada negara ini untuk dapat keluar suatu hari nanti daripada balai malapetaka kesihatan ini secepatnya. Kemudian kalau kita lihat pula pada fungsi pesan dari karya digital ini, ia sekurang-kurangnya memiliki fungsi informatif, informatif iaitu ingin memberikan informasi kepada kita tentang realiti kemanusiaan yang sedang terjadi saat ini. Saat yang bersamaan pula, fungsi informatif lainnya adalah untuk mengingatkan kita tentang perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan oleh petugas barisan hadapan sewaktu awal-awal menularnya virus COVID-19 di Malaysia. Bagi saya bukan itu saja, karya ini juga memiliki fungsi persuasif yang mana ianya mampu merangsang daya empati terhadap para petugas barisan hadapan dan sekaligus menularkan prinsip utama dari nilai kesihatan yang sangat sebenarnya berharga kepada kita semua. Dengan adanya fungsi persuasif ini, dengan penularan prinsip utama dari nilai kesihatan ini, diharapkan bahawasanya masyarakat pada ketika itu dan sampai sehari ini untuk hidup dengan normal-normal baru. Dengan hidup dengan normal-normal baru yang sebenarnya tidak ada sebelumnya. Okey, kalau kita lihat pada kesimpulannya pula, kita dapat lihat bahawasanya karya seni sebagai alat ataupun medium komunikasi bukan lisan digunakan oleh seniman ataupun artis untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Ia disampaikan melalui penggunaan tanda atau simbol yang merujuk kepada isu atau persoalan yang ada di lingkungan peribadi, sosial maupun budaya. Sehingga pada gilirannya, karya seni visual mampu memainkan fungsinya bukan sahaja dalam bentuk menyampaikan informasi atau maklumat, tetapi juga dapat mendorong atau meyakinkan masyarakat yang pengamat karya tersebut sehingga berpengaruh kepada pemikiran, tingkah laku ataupun tindakan. Jadi saya rasa sampai di situ saja presentation saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.